Banjar Timur, Jalan Alam, Kilometer 3,5 dan dalam rangka apa yang Bakti Sosial siap lanjutkan. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan selaku pemimpin apel memasuki lapangan apel. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, hormat gong agar lapor apel perpasan Bakti Sosial dalam rangka Hari Lautan Bayangkara ke-65 tahun 2020 siap dimulai. Lanjutkan. Perwakilan tukang becak, kuli panggul, dan sopir angkut. Di lapangan Mapolda Kalsel dapat laksana dengan baik dan lancar. Polisi pada fungsi lalu lintas di era digital menuju Indonesia Emas 2045. Di dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas ini, seluruh jajaran di Indonesia melaksanakan kegiatan. Dan kami Polda Kalsel juga melaksanakan kegiatan bersama-sama serentak sesuai dengan arahan dari Bapak Kabar Kamapung Kakor Lantas, di mana pada pagi hari ini kami telah melepas pelaksanaan baksos serentak yang dilaksanakan oleh Polda dan Polres Jajaran. Adapun yang kami lepas pada hari ini meliputi 2.450 paket, terdiri dari Lantas 1.000 paket dan Polres Jajaran 1.450 paket, dan juga ada 6.050 masker, di mana masker ini pada hari ini akan dibagikan pada seluruh masyarakat. Dengan harapan dalam suasana COVID ini kami bisa membantu untuk kesulitan sosial maupun dalam patuhnya terhadap protokol kesehatan. Sehingga harapannya kita semua bisa, satu, mengurangi angka peningkatan COVID, lalu yang kedua meningkatkan penyembuhan, lalu yang ketiga juga mengurangi angka kematian. Saya kira ini menjadi bagian penting dan kami mohon dukungan masyarakat supaya semua kegiatan dan penanganan COVID bisa berjalan lancar.